Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang stop kontak IP tanam pada dinding tembok di dalam rumah. Sebelum memasang stop kontak ini pada tembok ini, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu ialah kabel yang ada di dalam tembok ini. Bisa kita lihat di sini kabelnya ada dua. Di sini ada warna hitam dan warna merah. Yang perlu kita pastikan di sini ialah di antara kedua kabel ini mana yang netral dan mana yang pasang. Kalau pemasangannya standar dengan puil, peraturan umum instalasi listrik, pastinya yang warna merah ini adalah fase dan yang warna hitam ini adalah netral. Untuk stop kontak yang saya gunakan di sini mereknya Panasonic. Makanya bentuknya persegi panjang seperti ini. Dan inbodusnya juga bentuknya persegi panjang. Dan masih banyak juga jenis stop kontak dan inbodus yang dijual di luar sana. Baik sahabat elektrik, tanpa tunggu lama lagi, mari kita pasang stop kontak ini. Sebelum melakukan pemasangan, ada baiknya kita mengetes terlebih dahulu kedua kabel ini menggunakan test pen. Untuk berjaga-jaga apakah kedua kabel ini masih bertegangan. Oke, di sini untuk kedua kabel ini sudah tidak bertegangan. Berikutnya kita akan kupas kedua kabel ini. Oke, untuk kedua kabel sudah kita kupas. Berikutnya kita pasang stop kontaknya. Kita lepas terlebih dahulu covernya. Dan kita buka masing-masing baut yang ada pada terminal yang ada pada stop kontak ini. Oke. Untuk pemasangan kabelnya, karena ini stop kontak, untuk posisi kabelnya boleh di mana saja pada terminal ini. Mau fasanya di sini atau fasanya di sini, terserah sahabat elektrik, karena stop kontak bebas mau fasanya atau netralnya di posisi terminal mana, itu bebas. Oke, setelah kabelnya kita kupas dan baut pada terminal stop kontak ini sudah kita buka, kedua kabel ini kita masukkan ke dalam lubang terminal ini. Untuk yang pertama yang akan saya pasang ialah kabel warna merah atau kabel fasa. Kita masukkan ke dalam lubang. Setelah masuk, kita kencangkan bautnya. Oke. Berikutnya kita pasang kabel warna hitam atau kabel netral. Kita masukkan. Setelah kabel masuk, kita kencangkan bautnya. Oke. Untuk kedua kabel sudah terpasang. Berikutnya kita masukkan kabel ini ke dalam lubang dinding tembok ini. Cukup ditekan aja. Boleh kita putar jika tulisannya terbalik. Oke.
Setelah kabel dan stop kontaknya masuk ke dalam dinding tembok, kita pasang baut pengancing stop kontak ini. Kita pasang bautnya. Kita kencangkan. Kita kencangkan yang satunya lagi. Oke, berikutnya kita pasang cover stop counter ini. Cukup ditekan aja, bunyi klik. Oke, kita akan coba menggunakan test pen. Oke, kita bisa lihat di sini stop kontak ini sudah bertegangan. Berarti untuk pemasangan stop kontak ini berhasil. Baik sahabat elektrik, demikianlah tutorial cara memasang stop kontak TV tanam pada dinding tembok dalam rumah. Jika sahabat elektrik suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, salam elektrik.